الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa meliputkan penjagaannya kepada kita, kepada seluruh keluarga kita, dan kepada kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala fitnah, baik itu berkaitan dengan fitnah-fitnah duniawiyah maupun fitnah-fitnah yang berkaitan dengan agama serta keyakinan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi pagi ini menindaklanjuti kajian kita dalam pembahasan tazkiyatun nufus, upaya untuk membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya. Adapun tema atau materi pada pagi ini adalah kam samanu umru, berapa harga usiamu, berapa harga umurmu. Artinya materi ini adalah untuk melihat, untuk merenung dan berpikir, kita hargai berapa umur kita ini. Setiap manusia memiliki pola pandang dan cara berpikir yang tidak sama, memiliki misi, memiliki cita-cita yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sesuai dengan ilmu dan keyakinan yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Ketika orang hidupnya dipimpin dengan ilmu, ketika orang hidup dipimpin dengan iman yang benar, maka sudah barang tentu dia akan menghargai hidupnya ini dengan harga yang semahal-mahalnya.
sebagaimana orang-orang alim dengan ilmunya dia memandang makna daripada suatu kehidupan ini. Sebagaimana orang-orang alim melihat, mencerna tentang kehidupannya ini dengan ilmunya dan keyakinannya, dan kemudian menetapkan harga hidupnya. Ada sebagian orang yang menjual dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penjualan harga yang mahal. Dijual dirinya itu dengan surga, dijual umurnya ini dengan al-jannah. Melakukan sebuah transaksi yang luar biasa. Ada pula yang orang memasukkan dirinya, dilelang kehidupannya, dijual umur dan kehidupannya ini hanya dengan potongan-potongan, lempengan-lempengan rupiah. Dia jual keyakinannya, dia gadaikan kehidupannya dengan recehan-recehan rupiah. Subhanallah. Kalau kita ngelihat orang duduk, lalu dia masuk ke dalam ruangan, dia daftarkan dirinya untuk menjual kehidupannya, yang kemudian menentukan detik-detik usianya dan hembusan-hembusan nafasnya untuk sesuatu yang murah. Untuk sesuatu yang murah, yang kemudian sudah barang tentu ketika orang sudah mendaftarkan dirinya, ya, dan mendaftarkan seluruh kehidupannya, berarti waktu-waktunya, perjalanan hidup yang ditempuhnya, cita-citanya, seluruh aktivitasnya tidak keluar daripada nilai recehan-recehan rupiah itu. Kalau kita ngelihat orang menjual dirinya dan menyerahkan kepada recehan dunia, betapa rendahnya dan betapa orang tersebut menghinakan dirinya dengan kehinaan yang sehina-hinanya. Dan tentu kita akan berlindung kepada Allah dari sifat yang demikian ini. Karena sifat yang sangat tercela, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim yang memiliki cita-cita yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala, yang memiliki ambisi yang begitu besar untuk mendapatkan kemuliaan dirinya, didaftarkan dirinya, dijual kehidupannya. Sehingga kalau orang sudah menjual diri di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini berpengaruh kepada hembusan-hembusan nafas yang setiap hari dia jalankan itu. Yang dipikir apa, yang direnungkan apa, yang dibicarakan apa, yang dikejar apa, yang dibela apa, yang diperjuangkan apa. Jelas semua itu akan mengarah kepada penjualan dirinya. Oleh karena itu, pagi ini kita akan menentukan berapa kita hargai diri kita ini. Apakah kita akan menghargai diri kita ini dengan harga yang sangat mahal, yang akan diborong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mulia, lalu Allah tempatkan pada kemuliaan. Ini ada konsekuensinya, ayyuhal ikhwah. Sebagaimana seorang ulama ketika dia berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah ku minta surga kepadamu, maka secara otomatis ketika orang itu berdoa dan berambisi untuk minta mendapatkan surga dan ingin Allah berikan, hadiahkan surga kepadanya, maka dia cari kitab-kitab, dia cari informasi, dia cari berita dan kabar. Kira-kira amal apa yang bisa mendapatkan surga? Kira-kira perbuatan apa yang kalau dilakukan dia mendapatkan penghargaan surga? Itu konsekuensi daripada doa. Maka mulialah orang seperti ini. Tapi sebaliknya ketika orang ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, dia minta kekayaan, diharapkan
menjadi saudagar-saudagar yang sukses, pengusaha-pengusaha yang sukses, yang intinya adalah dunia, 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 harta dan harta dan harta, maka seluruh aktivitas hembusan-hembusan nafasnya yang dipikirkan, yang direncanakan, yang dicita-citakan, yang digambarkan, semuanya berorientasi kepada recehan-recehan rupiah tersebut. Allahu Akbar. Mari kita simak pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, supaya nanti kita tidak salah melangkah dan salah menjual diri. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim menggambarkan kehidupan orang mukmin itu seperti seorang pedagang. Ya, Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk beriman. Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk bertakwa, beramal soleh, berinfak dan seterusnya. Itu Allah gambarkan sebagaimana Allah menawarkan sebuah perdagangan dan perniagaan kepada orang mukmin. Artinya apa? Artinya bahwa orang-orang mukmin nanti kalau melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah tersebut, itu ada imbalan, ada jual beli, ada transaksi jual beli di sana. Dan itu ditegaskan oleh Allah sebagaimana di dalam surat As-Saff, surat 61 pada ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-10 Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, maukah aku beritahukan kepada kalian, ala tijaratin, atas suatu perdagangan. Maukah kalian aku beritahu adanya suatu perniagaan, adanya suatu perdagangan. Di mana perdagangan tersebut, apabila orang-orang beriman ikut ambil bagian dalam perdagangan tersebut, tunjikum min adzabin alim, perdagangan itu akan menjadikan sebab keselamatan orang mukmin itu dari azab Allah yang sangat pedih. Ini perdagangan. Allah menggambarkan seperti itu supaya orang-orang mukmin ini berantusias, termotivasi untuk ikut ambil bagian dalam perdagangan ini. Ada jual beli, ada transaksi di sana, di mana seorang mukmin harus menjual sesuatu dan menukarnya dengan apa yang Allah siapkan. Terjadi sebuah transaksi. Apa transaksi tersebut, jual beli tersebut, bentuknya tu'minuna billahi wa rasulih. Bentuk transaksi itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman dengan Rasul, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah engkau benar imanmu kepada Allah dan benar imanmu kepada Rasul, eksekusinya adalah
wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau berkenan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan harta dan dengan jiwa kalian. Zalikum khairul lakum, perjualan demikian, penjualan diri tersebut, perdagangan tersebut, khairul lakum, itu merupakan kebaikan buat kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, maka melihat ayat-ayat seperti ini di mana Allah melakukan sebuah transaksi, menawarkan hal-hal yang bersifat, yang berbentuk perdagangan, Allah sebutkan, Allah istilahkan itu dengan perdagangan. Kalimat ini merupakan bagian dari ibtila', sebuah ujian yang Allah berikan kepada orang mukmin. Ada enggak orang-orang mukmin yang tertarik dengan perniagaan ini? Ada enggak orang-orang mukmin ya yang kemudian terpesona dengan perdagangan ini, sehingga mereka beramai-ramai untuk mendaftarkan diri untuk menjadi pedagang-pedagang di hadapan Allah Rabbul Jalali wal Ikram. Maka di situ kita simak di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 207. Ya, untuk membuktikan kebenaran imannya dan untuk mewujudkan menerima transaksi jual beli ini, Allah sebutkan sebuah gambaran hidup seorang hamba yang saleh. Di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat 207 dari surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika Allah mengumandangkan, ketika Allah mengumumkan adanya sebuah perdagangan, orang-orang soleh berambisi untuk masuk di dalam perdagangan tersebut. Orang-orang yang mengerti, yang mengetahui kebaikan-kebaikan di dalam perdagangan, yang tidak mungkin akan mengalami kerugian sedikit pun ketika orang melakukan transaksi kepada Allah Ta'ala, maka mereka menyambutnya dan mereka mendaftarkan dirinya, dan dia jual bukan cuma hartanya tetapi kehidupannya. Ya, yang dia jual bukan hartanya, bukan tanaman, bukan buah-buahannya, bukan sekedar itu, tetapi dia jual dirinya. Dia gadaikan kehidupannya, dia korbankan jiwanya. Apa yang dia cari? Ibtigha mardhatillah. Mereka rela mengorbankan dirinya itu dalam rangka ibtigha mardhatillah. Berkaitan dengan ayat ini ada dua versi tafsir para ulama. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang namanya Suhaib. Ketika sahabat Suhaib ini berencana untuk meninggalkan Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah untuk menjemput dan bergabung serta bisa bertemu dan berkumpul bersama sang kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Suhaib mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan dalam rangka meninggalkan kampung halamannya, dalam rangka meninggalkan seluruh kekayaannya di kota Mekah ini untuk menyusul bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul dengan sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Maka Suhaib melakukan sebuah perjalanan.
Begitu di tengah jalan, ternyata perjalanan ini digadang oleh tokoh-tokoh Quraisy sambil menyatakan, "Ya Suhaib, bagaimana engkau datang ke tempat kota Mekah ini dalam keadaan tidak membawa apapun? Maka apabila engkau keluar, maka engkau tidak boleh membawa apapun." Bahkan mereka menghalang-halangi perjalanan Suhaib ini. Begitu melihat bahwa orang-orang Quraisy menghalangi perjalanan menuju hijrah ini, Suhaib menawarkan dua hal. Dia katakan, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya engkau telah mengenal diriku. Engkau telah mengetahui aku bahwa aku adalah ahli memanah. Maka kalau kalian menghalangi perjalananku menuju Madinah, aku pastikan bahwa selama anak panahku ini belum habis dan selama pedangku ini belum patah dan terlepas dari tanganku, aku jamin kalian tidak akan bisa mendekatiku dan menyentuhku. Aku jamin kalian tidak akan berhasil menyentuhku. Tapi kalau kalian berminat, ya kalau kalian berkenan, aku memiliki gudang-gudang kekayaan di kota Mekah ini. Kalau kalian berhasrat, aku tunjukkan gudang-gudangku dan aku serahkan kuncinya semuanya kepada kalian. Dan kalian ambil sesuka kalian semua hartaku ini sebagai hak milik kalian, dengan catatan biarkan aku melakukan perjalanan menuju Madinah ini untuk bertemu dengan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Maka dengan ucapan Suhaib ini, orang-orang Quraisy pun tertarik. Daripada mendapatkan resiko terluka, terbunuh bahkan, maka lebih baik bebaskan Suhaib, meneruskan perjalanannya menuju Madinah, dan kita miliki seluruh harta kekayaannya. Allah turunkan ayat ini sebagai bentuk penghormatan kepada Suhaib, di mana pada hari itu Suhaib telah menjual dirinya dan hartanya. Dia telah melakukan sebuah transaksi yang mengagumkan. Dia telah melakukan sebuah perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jual dirinya dan dia jual hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah." Nah, setelah Suhaib menyerahkan seperti ini, dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir menghubungkan ayat ini dengan surat At-Taubah pada ayat 111. Di ayat yang 111 pada surat At-Taubah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, "A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa yuqtaluna wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli, la haula wala quwata illa billah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli orang-orang yang beriman ini, dibeli oleh Allah. Ayat ini merupakan sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah respon dari Allah taala dengan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seorang hamba yang soleh.
sebuah usaha yang sangat mulia yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman. Suhaib telah menjual dirinya, menjual seluruh kekayaannya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah merespon jual beli tersebut. Allah menanggapinya, Allah menyambutnya, dan Allah membeli penjualan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman ini. Apa? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Subhanallah, Allah beli, Allah beli, Allah tuker, Allah balas pengorbanan mereka itu, jiwa dan harta mereka itu. Bi anna lahumul jannah, jiwa dan kehidupannya serta harta miliknya ditukar oleh Allah dengan surga. Berarti Suhaib telah menukar kehidupannya dengan surga. Allah beli jiwa Suhaib, Allah ambil hartanya Suhaib, dan ditukar oleh Allah dengan surga. Berarti ini jual beli yang sangat mahal dan termahal. Suhaib telah menukar dirinya dengan surga. Wahai kaum muslimin, bapak ibu sekalian, kita jual berapa harga hidup kita ini? Kita hargai berapa nafas-nafas kita ini? Kita hargai berapa harta yang kita miliki untuk kepuasan sesaat, menghiasi kehidupan kita, dipandang orang, dikagumi orang, ditakjubi orang? Atau sebagaimana yang dilakukan oleh Suhaib, Allah yang membeli, Allah yang memborong. Begitu Suhaib mengikrarkan diri, aku jual diriku dan hartaku, Allah sambut, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum jannah. Allah beli itu hartanya Suhaib dengan surga. Sebagaimana seorang wanita sahabiyah, ya, yang dikhidbah seorang kaya dari orang-orang kafir, Abu Talhah, melamar seorang wanita salihah untuk dijadikan istrinya. Dan Abu Talhah ini pengusaha besar, konglomerat yang luar biasa kekayaannya. Ketika melamar Ummu Sulaim, berapa harga pernikahan Ummu Sulaim ini? Minta apa, kata Abu Talhah? Di rumah ada perhiasan, emas, perak, dinar. Mana yang kamu pilih? Kami kirimkan beberapa kotak emas kepadanya. Ummu Sulaim menggelengkan kepalanya. Yang aku butuhkan bukan lempengan emas. Kalau engkau ingin meminang aku, aku ingin mahar yang lebih mahal dari ini. Ditawarkan, ditunjukkan seluruh kekayaan Abu Talhah. Ummu Sulaim menggelengkan kepala. Itu enggak ada artinya bagi saya. Emas berkotak-kotak, ya, bertumpuk-tumpuk dinar yang dimiliki oleh Abu Talhah tidak diterima oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ingin melakukan transaksi yang sangat mahal. Jiwanya akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang akan menjadi pemimpin bagi dirinya di hadapan Rabbnya. Apakah pemimpin ini nanti bisa menuntun tangannya, menggandeng tangannya menuju sebuah tempat yang sangat mulia, atau justru pemimpin ini akan menyeretnya ke dalam kesiksaan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Itu ditentukan dari awal, dihargai berapa pernikahannya Ummu Sulaim ini. Dan itu dikenal di kalangan para sahabat.
Mahar yang paling mahal yang dilakukan kaum muslimin pada saat itu adalah maharnya Ummu Sulaim. Tidak ada yang lebih mahal. Apa ternyata? Dua kalimat syahadat Islamnya Abu Talha menjadi maharnya Ummu Sulaim. Dua kalimat syahadat. Apa kata Ummu Sulaim? Ya Abu Talha, jika engkau memang berkeinginan kuat untuk mempersunting diriku, siapkan dua mahar ini. Apa kata Abu Talha? Apa yang kau inginkan dariku? Aku menginginkan maharmu kepadaku adalah dua kalimat syahadat. Tinggalkan agama nenek moyangmu dan masuklah kepada agama Muhammad. Aku siap menjadi istrimu. Subhanallah. Harga yang begitu mahal jiwanya Ummu Sulaim. Para sahabat menyatakan tidak ada mahar termahal, tidak ada mahar yang paling mahal dibandingkan mahar yang diajukan oleh Ummu Sulaim. Dia jual dirinya, dia hargai pernikahannya bil jannah. Kita hargai berapa hidup ini, Ibu? Apakah kita mendaftarkan diri kita bangga dengan recehan-recehan rupiah itu? Kepingan-kepingan lembaran-lembaran kertas berupa uang yang begitu cepat hambur-hamburan. Oleh karena inilah yang kemudian ayol ikhwah perlu kita pelajari bersama-sama. Bagaimana para ulama menghargai hidup ini? Bagaimana para sahabat menghargai sebuah umur ini? Mahal. Para ulama mengatakan al-waqtu thaminun. Waktu, umur itu berharga. Fala tudayyi'uha illa bin nafith. Maka jangan engkau sia-siakan yang berharga ini dengan sesuatu yang tidak berharga. Jangan kau sia-siakan dengan sesuatu kecuali itu memiliki nilai. Karena umur ini mahal. Itu bagi orang-orang yang beriman. Itu bagi orang-orang yang berilmu. Umur itu mahal. Kenapa? Karena Allah menjadikan umur sebagai sebab orang bisa meraih sejarahnya, orang bisa meraih kemuliaannya, orang bisa meraih amal soleh, orang bisa meraih keimanannya di dalam mengisi umurnya ini. Maka apabila di antara kita ingin menjadi umur ini kita hargai dengan nilai yang mahal, jadikan umur ini sebagai sebab perkara-perkara yang mahal di dalam Allah Ta'ala, dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita jadikan umur ini sebagai ladang untuk memanen sesuatu yang mahal di hadapan Allah Ta'ala. Mari kita lihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama dinukilkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saya potong hadis ini di ujung hadis, di mana Nabi SAW mengatakan kullun nasi yaghdu, sesungguhnya tiap-tiap manusia itu akan berbuat dengan dua kemungkinan. Setiap manusia akan berbuat setiap harinya itu dalam dua hal. Yang pertama faba'i'u nafsahu famuktikuha. Kelompok yang pertama, orang yang ya menjual dirinya, wa muktikuha, dan kemudian membeli dirinya dan membebaskannya. Ya, dia membeli jiwanya dan membebaskannya. Artinya apa? Dia borong itu kehidupannya, lalu dia bebaskan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kelompok yang pertama ini menyibukkan diri dengan sesuatu yang bisa menyelamatkan orang itu dari azab Allah. Disibukkan dirinya, dia isi waktunya
dengan melakukan amalan-amalan, dengan melakukan suatu aktivitas, dengan melakukan sebuah pekerjaan dan perbuatan yang bisa membebaskan orang itu dari kemurkaan Allah. Dan aktivitas itu tidak lain adalah at-ta'ah, ketaatan dan ketunduan kepada Allah Ta'ala. Ini kelompok yang pertama. Faba'i'u nafsahu famu'tikuha. Ya. Yang kedua, awmubikuha. Atau orang itu akan membinasakan dirinya. Ya, dia bebaskan hawa nafsunya, dia turuti semua keinginannya tanpa melihat batas-batas agama dan tanpa membandingkan antara yang halal dengan yang haram. Tanpa melihat ini larangan atau perintah, ini anjuran atau ini ancaman, dia tidak peduli itu semuanya. Allah katakan aumu biqwa. Rasulullah sabdakan aumu biqwa. Orang-orang semacam ini orang-orang yang membinasakan dirinya. Dia jual dirinya dengan harga yang sangat rendah dan sangat murah. Oleh karenanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, ana jaa rajulun wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqis? Orang mukmin yang cerdas itu yang bagaimana? Ya, ya Rasulullah, orang mukmin yang cerdas itu yang bagaimana? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil maut dzikran. Nabi menyebutkan ada dua di sana. Yang pertama, orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Masya Allah, orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak mengingat kematian. Aktaruhum lil mauti dzikra. Yang kedua, orang yang cerdas itu adalah wa aksanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqis. Ya, yakni orang-orang yang mempersiapkan diri perbekalan-perbekalan yang terbaik istidadan untuk persiapan setelah kematian. Ya. Jadi orang-orang yang cerdas itu orang-orang yang mempersiapkan bekal-bekal terbaik untuk persiapan setelah kematian. Ulaikal aqis. Kata Nabi, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Begitu pula di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Cuma dalam riwayat Imam Tirmidzi ini diperdebatkan oleh para ulama tentang status hadis ini. Akan tetapi para ulama sepakat maknanya benar. Maknanya hadis ini benar. Dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan, ya, mendefinisikan orang yang cerdas itu yang bagaimana. Nabi menyebutkan orang yang cerdas bukan orang yang pinter matematik atau IPA-nya sangat luar biasa. Bukan di situ Nabi menyebutkan orang yang cerdas, orang yang berakal, bukan demikian. Beliau SAW menyebutkan, qala Rasulullah SAW, al-kayyis, orang yang cerdas itu disebutkan Nabi ada dua cirinya. Yang pertama, mandana nafsahu. Mandana nafsahu, ay artinya hasabaha. Orang yang selalu mengintrospeksi diri. Ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang berusaha untuk mengevaluasi diri. Orang yang selalu muhasabah diri. Dievaluasi kehidupannya. Sudah berapa puluh tahun dia jalani hidup ini. Dari dua sekian puluh tahun yang dia jalani, berapa kebaikan yang sudah dia tanam dan berapa keburukan yang sudah dia lakukan. Dari dua pengalaman, dari dua perkara ini, antara kebaikan dan keburukan yang dia lakukan, dia timbang.
apakah kebaikan-kebaikan itu kira-kira bisa menghilangkan, menghapus dosa-dosa, atau bahkan sebaliknya, apakah dosa-dosa ini yang akan menghapus kebaikannya? Dievaluasi. Makanya Nabi menggambarkan, kenapa Allah menggambarkan, mengumpamakan hidupnya orang mukmin seperti seorang pedagang. Seorang pedagang itu pasti punya waktu khusus untuk menghitung barang dagangannya. Mana yang sudah laku, berapa barang yang sudah laku, yang sudah laku ini harganya berapa, keuntungannya berapa, dari harga beli berapa, terus dihitung. Apa? Untung rugi. Untung ruginya dihitung. Ya. Jadi jangan sampai orang sudah sekian puluh tahun dia enggak sadar bahwa dia sudah menjelang usia, dia sudah menjelang kepada masa tua, dan setelah masa tua dia akan menjelang kepada kematian. Saat orang sudah menjelang kematian pun enggak sadar. Lalu bagaimana ketika panggilan itu tiba-tiba datang kepada kita? Apa yang kita bawa? Sementara kita setiap ditanya tentang kematian selalu bilang, saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap. Kita tahu pasti belum siap itu kenapa? Karena kita memang tidak pernah menyiapkan bekal itu. Makanya tidak pernah siap menjemput kematian. Ini persoalannya, ayol ikhwah. Ini orang yang cerdas. Ya, orang yang selalu mengevaluasi diri. Kebaikan, kekurangannya ditimbang betul. Dan untuk bisa menilai diri, oh ternyata kebaikanku dan keburukanku gak seimbang. Keburukanku lebih mendominasi, kejahatanku lebih banyak, kelalaianku. Coba diukur. Jangan sampai kita menjadi orang sudah sekian puluh tahun gak ngerti tentang rapot kehidupannya. Ini fatal, ayol ikhwah. Lalu untuk apa kita tiap masa kita gak mikir sama sekali? Kita ini manusia loh. Ada catatan kalau kita berbuat itu. Nah kalau kita gak memikirkan, gak pernah merenungkan, gak pernah evaluasi, lalu tidak berupaya, kalau memang kita gak pernah mengevaluasi, sudah bisa dipastikan kita pun gak punya rencana untuk memperbaiki diri. Demi Allah, kita gak akan punya rencana untuk memperbaiki diri. Kenapa? Kita gak tahu apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita ini. Nanti pada saat kita kembali kepada Allah, karena kita sudah tenggelam dengan gemerlapnya dunia ini, dengan keindahan-keindahan dunia, dengan hiruk-pikuknya dunia, terjebak kita dalam permainan dunia ini. Lahwun wala'ib. Sehingga kita lupa tujuan hidup. Karena lupa tujuan hidup, kita pun lupa dengan kematian. Karena lupa dengan kematian, maka kita pun lupa tidak mempersiapkan bekal kematian. Padahal kematian bukan akhir segala-galanya. Kematian bukan akhir segala-galanya. Kita lupa itu semuanya. Sehingga kita tidak sadar ilmu kita kayak apa, iman kita kayak apa. Kita pun sampai hari ini gak ngerti sama sekali itu semua. Lalu apa yang kita ucapkan di hadapan Allah ketika Allah menanyakan sesuatu kepada kita, ayyuhal ikhwah? Apa yang kita ucapkan? Ini yang pertama, orang yang cerdas mendana nafsahu. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengamalkan amalan sebagai pembekalan setelah kematian. Mengamalkan amalan persiapan untuk bekal kematian. Setelah kematian kita butuh bekal. Perjalanan setelah kematian itu sangat jauh sekali. Tidak terbatas jauhnya. Berapa bekal yang sudah kita siapkan? Itu tergantung dari transaksi hari ini. Kemudian yang kedua, Nabi menyebutkan wal ajiz, orang yang lemah akalnya. Al ajiz, lemah akalnya, enggak bisa mikir. Enggak cerdas. Apa ciri-cirinya orang yang tidak cerdas? Ada dua.
Yang pertama, man adba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Ya Allah, orang yang selalu mengikuti keinginan-keinginan, dorongan-dorongan hawa nafsunya. Yang kedua, ciri orang yang tidak cerdas itu adalah watamanna 'alallahil amani. Orang itu berangan-angan atas Allah, angan-angan kosong kepada Allah. Apa yang dimaksud angan-angan kosong ini? Yang dimaksud angan-angan kosong itu adalah orang yang mengangankan menjadi diri orang yang baik, merasa jadi orang mulia, rumangsa dadi wong sing mulya, ning gak nglakoni kemuliaan itu. Dia mendastis dirinya, kami pengikut kebenaran, tapi dia tidak mengerti apa itu kebenaran, dan dia tidak pernah belajar apa itu kebenaran. Masya Allah. Nih, watamanna 'alallah, angan-angan kosong, merasa jadi baik, tetapi dia tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan, dan dia pun tidak tahu kebaikan dirinya. Coba ibu renungkan, bapak-bapak pikirkan sejenak, kalau ada sosok orang gak ngerti kualitas dirinya, gak ngerti potensi dirinya, gak ngerti kebaikannya, gak ngerti kemuliaannya pun, dia gak ngerti tentang kerendahan dan kerusakannya, kira-kira apa yang kita katakan kepada orang semacam ini? Apa yang akan kita ucapkan kepada orang semacam ini? Lalu di mana letak perbedaan kita punya akal? Apa fungsinya akal? Apa fungsinya kita punya pikiran? Apa fungsinya kita punya hati? Kalau kemudian gaya hidup kita gak pernah mikirin itu semuanya, ini bermanfaat gak yang saya lakukan ini? Ini Allah cintai enggak? Kita pun enggak pernah bertanya tentang itu. Terus di mana fungsinya akal itu di mana? Apa fungsinya kita punya agama? Kalau ternyata agama tidak kita lewati jalannya dan kita tidak taati aturannya, apa fungsinya kita menyatakan kita punya agama? Mal faedah? Itu semuanya tidak ada faedah. Dan ini semuanya itu karena kita sudah tenggelam dalam lautan gemerlapnya dunia ini. Mari kita ingat sebuah nasihat yang sangat menakjubkan. Ya. Sebuah nasihat yang sangat menakjubkan dari seorang ulama besar, Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, menukilkan, ya, "Wa ma ahsan," dan alangkah indahnya. Sangat baik perkataan Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Apa kata beliau? "Ad-dunya khamrus syaitan." Dunia itu merupakan khomernya syaitan. Ya Allah, dunia merupakan khomernya syaitan. "Man saqira minha," barang siapa yang teler, barang siapa yang mabuk karena dunia ini, "lam yufik," maka dia tidak akan siuman, dia tidak akan pernah sadar, "illa fi ashkaril maut," kecuali ketika sudah berada di baraknya orang-orang yang sudah mati. Jadi kesadarannya orang-orang yang tenggelam dalam mabuk dunia, mabuk dunia, semuanya dihargai dengan dunia, seakan-akan itu mulia, rendah. Engkau tukar hidupmu itu dengan recehan rupiah. Rendah kita, hina kita. Lalu kita tenggelam dengan rupiah, recehan-recehan rupiah itu. Kita tukar kehidupan kita dengan itu semua. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang mabuk karena dunia ini, dia tidak akan pernah sadar, kecuali ketika sudah berada di baraknya orang-orang yang sudah mati. Nadiman, dalam keadaan menyesal, ma'al khasirin, bersama orang-orang yang rugi. Begitu dia bangun dari kematian, baru dia tersadarkan. Allah tabaraka ta'ala mengatakan, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kesadarannya orang mabuk kepada dunia ini, sadarnya itu setelah kematian. Nadiman, dengan penuh penyesalan,
apa penyesalannya? Apa penyesalannya? Mari kita lihat cerita-cerita hari ini orang-orang yang dibangkitkan Allah dari kematiannya. Ya. Setelah dia mengalami kematian, dihidupkan di alam kuburnya, mereka menangis, mereka menjerit, mereka menghibah setiap saat nadiman dalam penuh penyesalan, dan mata mereka tidak pernah kering dari air mata penyesalan itu. Kenapa? Waktu sudah habis. Penebusan kesalahan sudah tidak ada. Waktu sudah habis. Hal ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penyesalan orang-orang semacam ini. Yang pertama bisa kita lihat cerita dan penderitaan orang-orang kafir yang menyesal ketika Allah wafatkan mereka dalam keadaan zalim. Dosa belum terampuni, kewajiban dia tidak laksanakan, amanah belum ditunaikan, janji belum dipenuhi, umur-umurnya digunakan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Waktu-waktunya habis. Malam habis, siang habis dengan sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Mari kita simak di dalam surat 23 ayat 99 sampai pada ayat 100. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa'a ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, ya, hingga apabila datang kematian kepada mereka, ya, apabila datang kematian kepada mereka dan mereka dimatikan dalam keadaan kafir, belum sempat bertaubat, belum sempat bertaubat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan apa yang mereka tangiskan, apa yang mereka jeritkan? Mereka mengatakan, ya Rob irji'un, Rob irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia ini, kembalikan aku ke dunia. Dalam ayat yang walau sa'ah, sesaat saja. Sesaat artinya apa ini ikhwah? Waktu itu mahal. Kehidupan ini mahal. Orang-orang menghibah. Makanya ini ayat, ini nasihat bagi kita yang malas melakukan ibadah. Ayat ini teguran bagi kita, cambuk bagi hari kita hari ini yang bermalas-malasan, yang menunda-nunda ibadah. Nasihat bagi kita, cambuk bagi kita. Bagaimana tangisan orang-orang yang di alam kubur, yang mereka mati dalam keadaan tidak memiliki amal. Mereka jual jiwa mereka dengan hawa nafsunya. Dihabiskan waktunya untuk senang-senang, datang ke tempat-tempat hiburan, cari makan-makan dan minuman, cari sesuatu yang menyenangkan hati. Kitab Allah tidak pernah disentuh untuk dibaca. Ya. Belum kita nyentuh apa itu kitab Bukhari, apa itu kitab Muslim, apa itu kitab Riyadhus Shalihin, enggak pernah kita sentuh. Padahal di waktu yang lain, di waktu yang bersamaan, orang bisa menambah hafalan, orang bisa menambah bacaan Quran, orang menambah ilmu, orang terus menambah wawasan. Di waktu yang sama kita enggak nambah-nambah apapun. Nadiman, ketika dia sadar terbangun di tempat yang terpencil, sendirian, dia baru terbangun. Nadiman, dalam keadaan menderita, dalam keadaan menyesal. Penyesalannya dia ungkapkan, Rabbir ji'un, ya Allah kembalikan aku kehidupan dunia ini. Kalau sudah hidup nanti, dia mengatakan, la'alli a'malu sholihan fima taraktu,
aku akan benar-benar melakukan amal-amal yang soleh yang dulu aku tinggalkan. Nanti saya baca Quran, nanti saya baca kitab, nanti saya akan hadir ke pengajian, saya akan murojaah hafalan-hafalan, saya akan mempelajari hadis. Allah katakan kalla. Ini yang kemudian menjadikan kenapa mata orang-orang kafir tidak pernah sepi dari air mata setiap hari, sampai mata mereka terluka karena setiap saat menangis dengan penuh penyesalan. Apa yang paling disesali? Kesempatan untuk mengulangi itu tidak ada. Apa yang akan kita rasakan, ayo ikhwah, kalau seandainya Allah takdirkan demikian? Waktu habis untuk sesuatu yang gak jelas, umur habis dengan sesuatu yang sia-sia, lalu Allah wafatkan kita dalam keadaan penuh kekurangan ini. Ilmu gak megang, agama gak faham, Quran gak ngerti, sunnah kita tidak kenal sama sekali, lalu kemudian dimatikan dalam keadaan seperti itu. Lalu kita merengek kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia ini, aku akan tebus kesalahanku, aku akan amalkan amalan-amalan yang dulu aku tinggalkan. Setelah kita merengek, menghibah, menangis, merintih, menyesal, Allah jawab kala sekali-kali tidak. Apa yang kita rasakan kira-kira? Peluang sudah habis. Allah katakan dengan kalimat yang sangat keras, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan yang kamu ucapkan omong kosong, kata Allah. Apa enggak semakin menderita, ya ikhwan? Ternyata yang digambarkan Allah itu benar. Apa itu? Kehidupan setelah kematian. Baru dia mengatakan benar apa yang kau ucapkan. Kemudian lebih tajam lagi disebutkan Allah di dalam surat 35, yakni surat Fatir, pada ayat yang ke-37. Kita mulai dari ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqadha alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru ma yatadhakkaru fihi man tadhakkaru wajaakumun nadhir fadhuku fama lidhalimina min nasir. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan orang-orang kafir ini berteriak-teriak di dalam neraka itu, seraya mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Maka dikatakan kepada mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ayat ini, ayol ikhwah, adalah bentuk kemurkaan Allah. Balasan yang setimpal dengan orang-orang yang menghargai dirinya dengan hawa nafsunya, menjual diri dengan harga yang murah,
Di mana ketika mereka menyesal dengan penuh penyesalan dan mereka jujur dalam penyesalan, mereka menangis, berteriak, menghibah kepada Allah. Apa tujuannya? Beri kesempatan kepada kami, wahai Allah. Beri waktu kepada kami, wahai Rabb, agar kami punya kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk belajar ilmu, kesempatan untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi-Mu, kesempatan untuk mendalami kitab-Mu, kesempatan untuk berjalan di jalan-Mu, kesempatan untuk mengikuti syariat-Mu dan tunduk dengan aturan-Mu. Beri kesempatan kepada kami, ya Rabb. Beri kehidupan, kembalikan kami ke dunia. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di sana, bukankah telah kami beri kesempatan itu kamu? Kami panjangkan umur-Mu. Kesalahan-kesalahan awal kami tutupi, kami panjangkan, tidak segera kami matikan. Itu kesempatan-Mu. Berpuluh-puluh tahun kamu hidupkan. Kami panjangkan usia-Mu. Kami tambahkan kesempatan-Mu. Tapi tidak pernah kau gunakan. Lalu sekarang begitu waktu sudah habis, yang sudah dijanjikan telah datang, kematian telah tiba, lalu kamu masih merengek. Lalu kesempatan yang selama ini kamu gunakan untuk apa? Dan kamu berpikir apa? Ayol ikhwah, umur ini sangat mahal. Mahalnya umur ketika umur itu diambil oleh Allah. Hidup ini berharga. Berharganya hidup kapan? Kita tahu hidup ini berharga. Setelah tubuh kita diselimuti dengan 3 lembar kain kafan, dibungkus dengan 3 ikatan atau 5 ikatan. Jasad yang sudah tidak bernyawa, terbungkus dengan lembaran-lembaran tipis kain putih, yang mendampingi kita, yang membungkus tubuh kita untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Sesaat setelah pemakaman kita dihidupkan, baru kita akan sadar pada saat itu mahalnya kehidupan ini, berharganya suatu kehidupan. Ketika ruh sudah dipisahkan oleh Allah dengan jasad kita, kita akan sadar begitu mahal kehidupan ini setelah kita hidup sendirian di satu tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh siapapun. Tempat itu disebut alam barzah. Dikatakan barzah karena sudah ada pembatas antara kita dengan seluruh manusia yang pernah berhubungan dengan kita. Kita tidak lagi bisa berhubungan dengan anak-anak kita. Kita tidak lagi bisa bercengkrama dengan pasangan kita. Kita tidak lagi bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai. Apa itu sahabat atau kerabat? Terputus, terbatasi oleh barzah. Dan kita sendirian menanggung seluruh persoalan-persoalan yang harus kita tunaikan hari itu. Harus diselesaikan di tempat itu. Itulah saat-saat orang menyadari betapa mahalnya sebuah kehidupan. Betapa berharganya sebuah kehidupan ini. Umur 40 tahun sudah kita jalani, 50 tahun sudah kita lewati, 60 tahun sudah kita habiskan. Itu kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Nasihat berupa kalimat sudah kita dengarkan, tapi diabaikan. Nasihat berupa peristiwa, rambut yang sudah beruban, tubuh yang sudah melemah, mata yang sudah mulai kabur, telinga yang sudah mulai mendengar mengalami kesulitan. Ini nasihat dari Allah, tapi itu tidak merubah kekerasan hati kita. Lalu kemudian ketika dipisahkan, lalu kita masih minta dipanjangkan. Minta umur berapa lagi kita untuk sadar? Waktu sudah habis, pemirsa. Jadi inilah kerugian orang-orang yang menghargai dirinya dengan lempengan-lempengan rupiah tadi itu. Tidak lagi dia lihat keindahan-keindahan yang selama ini dinikmati. Selama 40, selama 50, selama 60 tahun. Hilang, tidak ada artinya. Dan tidak tersisa sama sekali. Dan bahkan itu menjadi sarana siksaan bagi diri kita.
Maka saya berharap di tempat ini, melalui majelis ini, kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, agar Allah memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk mempersiapkan bekal-bekal yang dibutuhkan dalam perjalanan yang panjang ini. Dan semoga Allah membuka dan melembutkan hati kita untuk bisa menerima setiap nasihat, memfungsikan pikiran kita untuk menjadi orang-orang yang berpikir. Karena gak setiap orang mau berpikir walaupun dia punya pikiran. Dan yang paling mendasar, kita berharap semoga jika suatu saat Allah harus mencabut nyawa kita ini, mudah-mudahan Allah mencabut di saat dosa-dosa sudah terampuni. Mudah-mudahan pada saat Allah mencabut nyawa kita, janji sudah kita tunaikan, kewajiban sudah kita laksanakan. Semoga Allah saat mencabut nyawa kita, semoga Allah mencabut nyawa kita di saat kita sedang beribadah kepada Allah, di saat kita sedang berzikir, di saat kita sedang tilawatil Quran, atau ketika kita dalam majelis taklim. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari kematian yang dialami orang-orang yang zalim. Tergantung dari mana kebiasaan kita menghargai umur kita ini, ayo lewat. Oleh karena itu, ayol ikhwah, ayat ini memberikan pengertian dan penjelasan kepada kita semua, agar kita benar-benar menyadari. Oleh karena itu, pada nasihat berikutnya, mari kita simak sebuah nasihat yang sangat mulia dari seorang ulama besar, Al-Imam Muhammad Ibnul Hanifiyah, telah memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang sangat berharga. Apa kata beliau? Inna Allaha azza wa jal ja'alal jannata thamanan li anfusikum fala tabi'uha bi ghairiha. Masya Allah. Kata beliau, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan surga itu sebagai harga dirimu. Jiwa kalian, ruh kalian, umur kalian, harta yang kalian miliki, hai orang beriman, itu sudah dihargai oleh Allah dengan surga. Fala tabi'uha, jangan engkau jual selain daripada surga. Adakah sesuatu yang lebih mulia daripada surga? Dan apakah langkah-langkah hidup kita selama ini sudah kita pastikan bahwa apa yang kita amalkan ini mengarah kepada pintu surga? Saya teringat dalam kisah yang terakhir ini, akan saya sampaikan sebuah kisah yang sangat menarik dari seorang ulama yang hari ini masih hidup, Syekh Abdul Razzaq Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, menjaga beliau, dan memuliakan beliau, menjadikan keberkahan ilmunya kepada seluruh kaum muslimin. Ketika di dalam salah satu majelis beliau, Syekh Abdul Razzaq bercerita, ketika beliau masih muda, duduk di majelisnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, ketika setelah pengajian selesai,
Tiba-tiba terdengar suara adzan. Tiba-tiba terdengar suara adzan. Di kemandangan adzan di masjid tempat di mana beliau sedang mengajar itu. Maka spontanitas Syekh Utsaimin menghentikan taklimnya. Syekh Abdul Razak yang pada saat itu masih muda, semangat kemudaannya ini muncul. Waktu berhenti semuanya, enggak ada aktivitas pengajar, enggak ada berhenti. Orang mendengarkan azan. Syekh Abdul Razak berbisik dalam hatinya, saatnya untuk bertanya kepada Syekh. Saatnya bertanya kepada Syekh. Akhirnya beliau berdiri dan kemudian mendatangi Syekh Utsaimin di dalam tempatnya. Dia ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, saya ingin bertanya. Apa kata Syekh Utsaimin? Ketika Syekh Abdul Razak ingin mengajukan satu pertanyaan, masalah agama, diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Apa kata beliau? Isma'al munadi. Dengarkan suara adzan ini. Dengarkan suara adzan ini. Tapi gejolak yang namanya anak muda yang sudah identik dengan tergesa-gesa, pertimbangannya kurang. Ini kesempatan, gak ada orang mendekat. Karena ini bebas orang bertanya nanti. Dia berpandangan demikian. Maka diajukan lagi pertanyaan, saya ingin bertanya. Isma, dengarkan adzan. Subhanallah. Coba, pernahkah kita menghargai waktu ini? Bagaimana ketika kita mendengarkan adzan, apa yang kita lakukan? Kita lihat ayol ikhwah, bahkan di masjid-masjid kaum muslimin, ketika mereka duduk mendengarkan adzan, dia buka itu HP-nya. Coba bandingkan dengan Syekh Abdul Razak. Dia datang kepada Syekh Utsaimin ingin menanyakan agama. Menanyakan agama, disuruh berhenti, kata Syekh Utsaimin. Dengarkan adzan. Bahkan di situ akhirnya mendapatkan sebuah kaidah yang besar, yang sangat menakjubkan. Apa itu? Menghargai waktu. Dan ini ada dalam sunnah Nabi. Ketika dengar adzan, maka dengarkan. Lalu tirukan sebagaimana yang dia ucapkan. Ini sunnah Nabi. Ini pelajaran dari Nabi. Ini majelisnya Nabi. Dan panggilan adzan itu suara yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil hambanya, mempersiapkan diri untuk sholat. Apa faedahnya? Mungkin di sini letaknya ayol ikhwah. Kenapa sholat kita kacau? Karena kita tidak mempersiapkan untuk menghadap Allah sebelumnya. Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk, gak berhenti sejenak. Sampai para ulama mengatakan, jangankan kau bertanya, kalau engkau sedang baca Quran, kalamullah, dan kamu dengar adzan, berhenti baca Quran. Bandingkan baca Quran dengan pekerjaan, bandingkan baca Quran dengan obrolan, bandingkan baca Quran dengan WA, dengan Facebook, bandingkan. Engkau hargai berapa waktu ini? Kita hargai berapa waktu ini? Makanya ini yang juga dengan rahasia. Kenapa hati kita waktu sholat gak tenang? Karena sebelumnya memang tidak tenang. Makanya dianjurkan oleh Nabi, kenapa kalau dengar adzan, dengerin adzan. Tinggalkan pembicaraan. Lalu tirukan suara adzan. Berarti engkau sudah satu langkah demi langkah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Kalau ini sudah kita lakukan, yakin sholatnya nanti kita tenang. Karena sudah kita siapkan sejak mendengar adzan. Masya Allah, kata Syekh Abdul Razak, ini pelajaran yang sangat berharga. Betapa berharganya waktu ini. Dan selama ini kita sia-siakan. Kita jual dengan harga yang sangat murah. Ada suara adzan. Kita tanamkan di rumah-rumah kita ketika anak berteriak, ayo nak, ada adzan. Dengarkan, ini sunnah Nabi, kita hidupkan di rumah. Ini pahala, ini panggilan dari Allah. Kalau Allah yang manggil saja kita enggak menghargai, lalu bagaimana kita ingin dihargai oleh Allah Azza wa Jalla? Itu peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua, ketika awal beliau si Abdul Razak, beliau mengatakan ini pertemuan saya pertama kali dengan Syekh Utsaimin. Atau mungkin yang kedua. Yakni ketika beliau sholat di masjid beliau. Syekh Abdul Razak sholat di masjidnya Syekh Utsaimin.
Nah, karena beliau itu memang orang cerdas dan pemberani. Tapi tetap yang namanya anak muda itu pertimbangannya kurang. Begitu selesai sholat, kemudian mengucapkan salam, duduk tenang. Nah, kesempatan ini kata Syekh Abdul Razak, saya akan memanfaatkan untuk dapat ilmu. Dia dekati Syekh Utsaimin ketika dia sedang ketika beliau Syekh Utsaimin sedang berzikir, membaca tasbih, membaca tahmid. Syekh Abdul Razak bertanya mendekat kepada beliaunya. Apa yang katakan, ya Syekh, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Apa kata Syekh Utsaimin? Sabih, bertasbih kepada Allah. Ini waktunya membaca tasbih. Artinya apa di sini? Syekh Utsaimin tidak mau diganggu dengan tasbihnya. Bagaimana dengan kita, ya ikhwan? Bagaimana dengan zikir kita setelah sholat? Kesibukan ini, kesibukan itu seakan-akan gak bernilai zikir setelah sholat. Kita nilai berapa, kita hargai berapa tasbih kita. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, barang siapa yang setelah sholat, kemudian dia salam, kemudian dia membaca istighfar, setelah itu dia membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali dengan sempurna, membaca takbir 33 kali, lalu dia tutup dengan tahlil, maka seluruh dosa, walaupun sepenuh bui yang ada di lautan, Allah siapkan ampunan sejumlah dosa. Tidakkah kita ingin dan kita sia-siakan? Kita hargai berapa, ayol ikhwah? Kelalaian demi kelalaian terus kita lakukan. Tanpa kita sadari kita telah menjual kepada tempat yang sangat murah. Sampai nilai tasbih pun tidak kita hargai. Kalimat tahmid pun tidak kita hargai. Kalimat takbir pun tidak kita hargai dengan harga yang sepadan. Dan itu semua kalau kita baca dengan baik. Kita puji Allah, kita sucikan Allah, kita bertahlil kepada Allah. Itu manfaatnya adalah untuk menebus dosa-dosa kita yang banyak ini. Ternyata kita terjebak dengan kelalaian. Kelalaian dan kelalaian. Maka dari itu melalui majelis taklim yang mulia ini, saya mengajak pada diri saya sendiri untuk menata kehidupan ini dan merubah gaya hidup dan pola hidup yang begitu murah ini, kita arahkan ke suatu perdagangan yang mahal, yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala alangkah bahagianya pada saat kita kembali kepada Allah. Allah lantunkan, Allah suarakan, innallaha astara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Ya, minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim bi anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjual, membeli, ya, membeli. Ya, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwanya, hartanya orang-orang mukmin dengan surga. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dalam kajian pada pagi ini menjadi nasihat bagi kita semua, sehingga seberapa jauh kita menghargai umur kita ini tergantung ilmu, kecerdasan dan kedewasaan kita untuk melihat sesuatu. Sudahkah kita tahu tentang sesuatu yang murah dan sesuatu yang mahal? Itu tergantung ilmu kita dan kejahilan kita yang akan menentukan nantinya. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, menutupi aib-aib kita, dan semoga Allah menerima semua amal-amal kita, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang soleh dan istiqomah di atas kesolehan itu sampai kita bertemu dengan Allah. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.